Viral potongan video berisi ceramah imam besar dan ulama asal Madinah, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, menyindir jemaah asal Indonesia yang gemar selfie. Penelusuran Tribun, itu sebenarnya merupakan video lama. Namun, viral setelah potongan ceramah berisi sindiran untuk jemaah Indonesia suka selfie di Masjid Nabawi, Madinah. Viral, dalam video itu, Sulaiman Ar-Ruhaili menyindir beberapa kebiasaan buruk yang dilakukan oleh jemaah asal Indonesia. Salah satu yang membuat sang ulama besar heran adalah kebiasaan selfie yang dilakukan oleh jemaah. Bahkan, beberapa jemaah asal Indonesia disebut oleh Sulaiman Ar-Ruhaili suka sekali berselfie sembari memperlihatkan dirinya tengah beribadah atau berdoa. Tidak diragukan lagi, manusia bermudah-mudahan dalam hal foto, dan itu sudah jelas. Sampai di Masjid Nabawi, ketika khatib sedang khutbah, mereka selfie. Dia tidak mendengarkan khutbah sama sekali, ujar Syekh Sulaiman. Sang ulama besar bahkan secara khusus menyebut jemaah asal Indonesia yang sampai meletakkan spanduk dan berfoto sambil berdoa, bahkan mereka bohong ketika mengambil selfie. Bahkan jemaah Indonesia, mereka meletakkan spanduk dan berfoto dalam majelis sembari berfoto seolah-olah menjelaskan jika dia sedang berdiri di Masjid Nabawi dan berdoa, ia menambahkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!